KC Champion. Dalam segmen Cerita-Cerita Seram, cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang syirik jangan dicari. Malam Seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang syirik jangan dicari. Apa kabar semua para penonton Malam Seram? Ya. Berjumpa kita sekali lagi dalam rancangan Malam Seram, The Horror Talk Show, bukan sekadar cerita seram. Bersama dengan saya, Casey, dalam rancangan ini kita akan dengar pengalaman kisah seram, kisah misteri, perkara yang mungkin pelik, ajaib, aneh yang berlaku. Yang penting sekali saya ingin ingatkan pada semua, jangan mudah percaya dan terlalu taksub dengan apa yang anda dengar dalam rancangan Malam Seram. Apa khabar semua? Geng Momok, selamat datang ke rancangan Malam Seram. Dan ini adalah channel Malam Seram Podcast. Channel sementara KC buat live dekat sini sebab saya tak boleh buat live di channel asal Malam Seram. Tapi saya akan upload video ini di channel Malam Seram dan insyaAllah nanti dari masa ke semasa adakan saya mungkin upload premiere di Malam Seram channel untuk meriahkan lagi lah keadaan di sana. Sebabnya saya pun sedang berusaha untuk melakukan beberapa lagi konten-konten yang akan datang. Dan alhamdulillah saya terima banyak maklum balas minggu lepas ketika saya temu bual Ustaz Hirman. Ada yang email, ada yang yang telah pun kirimkan message melalui WhatsApp, juga private message DM, suka dengan segmen seperti itu dan terima kasih kerana anda berikan maklum balas. Dan ada yang kata sarankanlah, ada yang telah pun kirimkan saya untuk ustaz, interview ustaz-ustaz yang lain. InsyaAllah kalau ada jodoh kita akan jumpalah saranan-saranan anda itu. Terima kasih pada geng Momok, Captain geng Momok Sajen yang melanggani konten berbayar Malam Seram. Terima kasih banyak. Terima kasih juga kepada moderator-moderator yang bertugas menjaga ketenteraman live chat Malam Seram. Ingat, kita berkumpul untuk dengar pengalaman seram, benar ataupun tidak, kita anggap sebagai satu perkongsian dan hiburan sahaja. Dan yang penting sekali, hormat menghormati antara satu sama lain itu adalah yang diutamakan dekat sini. Jangan ada unsur-unsur nak ada perkauman, nak mungkin nak cari gaduh, cari pasal. Moderator akan lakukanlah tindakan-tindakan tertentu. Terima kasih kerana memahami dan menghormati channel Malam Seram Podcast ini. Baik, kita akan terus berkongsi kisah.
Yang ini saya terima daripada pengirim kita yang berkongsi satu kejadian lebih kepada misteri. Ya, saya rasa ni bukan misteri tau. Dia cakap dengan saya, Casey, kisah ni misteri. Jadi bila saya baca dan fahami kisah dia, ini bukan misteri. Ini seram eh. tajuk dia tu dia dah macam giveaway lah. Saya tak nak sebut tajuk dia sebab tajuk dia ni dia dah macam berikan gambaran cerita ni. Jadi saya akan skip tajuk dia. Selepas cerita saya akan kongsi tajuk. Jadi anda faham eh kenapa saya skip tajuk. Ini antara benda yang saya lakukan supaya ada thrill bila mendengar kisah yang disampaikan. Yang ini kiriman daripada pengirim kita bernama Assalamualaikum Kisim. Waalaikumsalam. Nama saya Nur Salmah. Sedap nama eh. Nama saya Nur Salmah. Saya nak berkongsi satu kejadian seram. Ini juga saya sifatkan sebagai satu misteri yang berlaku Kisi. Begini kisah saya. Harap Kisi dapat ketengahkan. Kita mulakan kisah daripada Nur Salmah yang pertama. Malam Seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Kisah misteri yang saya alami ni Casey, yang ini berlaku pada diri saya di waktu itulah. Kawasan rumah yang baru saya tinggal. Jadi setiap hari saya kalau balik, saya kalau lalu dekat satu laluan ni, saya akan nampak seorang pakcik dengan isterinya. Pakcik dengan isteri akan duduk, duduk berdua-duaan. Beberapa kali lalu saya tak pernah menegur lah. Cuma lalu dan nampak pasangan ni berdua tengah duduk, duduk ambil angin dekat kawasan taman. Jadi saya pun selepas beberapa kali ternampak, dan saya setiap kali balik kerja akan nampak ke si. Saya mula senyum. Senyum, dan pak cik tu pun tengok saya membalas senyuman balik, dan terus saya pulang ke rumah. Besoknya kalau balik kerja malam sama juga. Saya akan nampak pak cik ni, saya akan senyum, dia senyum lagi. Macam itulah keadaan saya untuk beberapa minggu. Sehingga kan saya beranikan diri ya untuk bercakap dengan pak cik itulah. Jadi yang hairan, setiap kali saya balik, saya tengok pak cik ni saja yang tengok saya dan senyum. Isteri yang dekat sebelah ni dia macam pendiam orang dia. Saya pun tak nak mengganggu kan. Satu hari itu bila saya balik, pak cik ni tengah duduk seorang dekat taman yang sama saya lalu, tengah duduk seorang. Jadi saya pun senyum dalam hati, ada topik nak berbual ni. Pak cik ni senyum balik. Cik, seorang hari ni, tanya saya eh, tanya Salma kepada pak cik yang tengah duduk seorang. Pak cik tertengok. Biasalah seorang. Oh, mak cik mana? Kemudian pak cik ni macam diam. Mak cik, yalah isteri pak cik. Selalu saya balik, isteri duduk sebelah. Malam ni tak ada pula. Makcik mana? Kemudian pakcik tu cakap, oh, isteri pakcik dah meninggal, kata pakcik tu. Dan saya pun cakap, innalillah. Bila meninggal cik? Semalam? Tak, kata pakcik tu. Sebab Casey, saya setiap hari nampak pakcik ni duduk dengan makcik. Kemudian cuma malam tu makcik tu tak ada. Jadi confirm lah meninggal semalam kan. Jadi saya tanya, meninggal bila? Semalam? Tak. Bila cik? Oh, pakcik punya isteri dah 2 tahun. 2 tahun meninggal. Hah? 2 tahun? Oh, tak maaf cik eh, tak apa. Saya jalan dan terus pulang ke rumah. Keesokan harinya saya bekerja, saya dah tak lalu dekat jalan tu Casey. Saya ambil jalan jauh sedikit.
Tapi kadang-kadang saya nak lalu masih lagi nampak pak cik tengah duduk, dan di sebelahnya saya nampak ada seorang perempuan yang saya rasakan mungkin isteri dia. Wallahualam, saya pun tak tahu bagaimana wajah isteri. Adakah kemungkinan yang duduk dekat sebelah setiap malam saya nampak tu arwah isteri dia, ataupun isteri yang baru? Kemudian ada emotikon senyuman. Ialah Casey kata dah meninggal 2 tahun lepas. Tapi kalau isteri dia, saya tanya juga mana makcik, mesti dia jawab isteri dia yang baru ni lah yang saya selalu nampak. Tapi tak, dia cakap biasalah seorang. Maknanya pakcik tu memang selalu duduk seorang. Confuse saya, Casey. Inilah kisah misteri yang saya nak kongsi dengan semua dalam rancangan Malam Seram. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube Cerita-Cerita Seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Itu kisah yang dikongsi oleh Nur Salmah. Saya pun ingatkan tadi mungkin pak cik tu dah kahwin dua lah, kahwin yang kedua mungkin dia ada isteri kan. Tapi masalahnya dalam cerita Salma ni, bila dia bercakap dengan pak cik, mana mak cik, dia kata mak cik selalu je seorang. Maknanya pak cik ni cakap dia selalu seorang kan, dia selalu seorang. Jadi yang dekat sebelah tu yang selalu Salma nampak bila balik kerja malam, siapa yang dia nampak? Kemungkinan besar isteri nombor dua lah. Kemungkinan tidak. Jadi Salma kata ini kisah misteri, Casey. Saya rasa ini lebih seram daripada misteri. Bayangkan Salma seorang je nampak pakcik duduk sebelah. Dan kenapa pakcik itu suka duduk dekat luar, dekat kawasan taman seorang diri pada waktu malam? Itu tanda soal tu kan. Selalunya kat rumah, tengah duduk dan nak tidur. Salma tak beritahu dia balik kerja pukul berapa, tapi dia kata balik lewat malam. Lewat malam mungkin pukul 11. Lewat malam kan. Jadi kalau lewat tengah malam tu selepas pukul 12 lah. Yang ini lewat malam. Bagaimana agaknya? Anda fikirkan sendirilah. Kita nak sambung kisah seterusnya dalam rancangan Malam Seram. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube Cerita-Cerita Seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Kisah berikut ini datang daripada pengirim bernama Yat. Y-A-T-T, Yat. Berkongsi satu peristiwa seram. Assalamualaikum, Kisih. Waalaikumsalam. Nama saya Yat. Saya peminat Malam Seram berasal daripada Kuala Lumpur, Malaysia. Harap Casey dapat kongsi sama kisah yang saya nak ketengahkan ini. Dekat kondominium yang saya tinggal ni, daerah Damansara, pernah kecoh satu ketika. Casey cuba search nama kondominium ni. Ada kes perempuan terjun diri dan mati dekat dalam kawasan pekarangan kondominium yang saya tinggal. Tapi bila perempuan ni terjun diri mati, saya belum tahu sebenarnya yang benda ni berlaku. Sebab saya pindah selepas kes kematian tu. Jadi lazimnya berita ni pun tidak akan kita ketahui, melainkan kita yang sendiri buat research. Kita yang sendiri tahu sumbernya. Jadi bila pindah tu, saya sebenarnya tak tahu pun. Dekat apartmen kondominium ni, dia ada beberapa apartmen lah, beberapa blok. Dekat blok yang saya nak pindah ni adalah blok perempuan terjun diri. Excited ke si? Excited gila bila saya dapat menetap di rumah saya sendiri. Hui, makan tahun saya kumpul duit. Akhirnya dapat memiliki tempat tinggal. Dan yang mana saya mampu bayar. Jadi saya pun berpindah dekat rumah ni. Saya panggil kawan-kawan datang. Kita ada majlis-majlis keramaian. Dan selepas itu, kehidupan diteruskan seperti biasa. Saya tinggal seorang diri dekat kondominium di Damansara. Dan Casey, bila balik tu, kadang-kadang saya naik lift. Tengah tunggu lift untuk turun ke bawah,
saya akan terdengar Kisi dekat lift, tengah tunggu lift, nanti dengar bunyi perempuan menangis. Jadi selalunya bila saya dengar benda macam tu, saya tak nak fikir yang bukan-bukan. Jadi oleh kerana lift tu dekat dengan tingkat dua rumah kan, jadi saya rasa mungkin ada pasangan yang bergaduh lah, yang mungkin tinggal dekat tingkat dua ataupun tingkat tiga. Jadi bila balik kadang-kadang tengah diri dengar suara tangisan, dengar suara tangisan. So satu hari tu pada waktu petang, saya tak bekerja, saya pergi beli makan sekejap dekat kedai berdekatan, kemudian bawa balik makanan tu, tengah tunggu lift, saya tak nampak seorang penduduk yang tinggal dekat blok sama dengan saya. Dia tengok saya senyum, saya pun senyum balik. Kemudian dia tanya, awak baru ke dekat sini? Saya pun jawab, baru juga pindah, dah nak masuk, baru nak sebulan, kata saya. Oh baru, tingkat berapa? Saya pun cakap, saya tingkat 9. Dia pun, oh tingkat 9. Macam mana duduk dekat sini, bagus? Lift pun sampai, kita dua-dua masuk. Dia pun tekan tingkat rumah dia. Saya tingkat 9, lelaki ni tinggal tingkat 10. Jadi lelaki ni pun cakap dengan saya, eh, tanya saya lagi, bagus duduk kat sini? Boleh lah, alhamdulillah, dekat lah dengan kedai-kedai sini, eh, senang lah, eh, ni beli makan ni. Saya tunjuk dia, seorang tinggal, seorang buat masa ni lah. Ada juga kawan yang nak tinggal sama, tapi belum lagi. Oh, sini kondo ni, balik malam-malam hati-hati je. Terus muka saya berubah ke si. Kenapa, eh? Sini dulu, ada perempuan terjun diri dekat blok ni lah. Lelaki ni pun satu ke si. Sebulan, nak dekat sebulan saya duduk sini, tak tahu cerita, tiba-tiba first time saya bercakap dengan saya punya konon jiran, dia buka topik cerita orang bunuh diri, gantung, eh, orang terjun diri, maaf, orang terjun diri dekat kondominium yang saya tinggal ni. Saya tengok dia, serius? Ah, tapi dah lama dah berlaku. Mungkin 2011 kot, kata lelaki tu. Saya tanya dia, awak nampak dan awak tinggal sini dulu ke? Oh tak, saya pindah setahun selepas perempuan tu terjun diri. Dah lama lah kan? Dah lama. Tapi kadang-kadang boleh dengar suara dia nangis dekat bawah ni. Kalau awak balik malam-malam, nak-nak selepas pukul 10 malam, seorang-seorang boleh dengar dia nangis, sebab dia terjun betul-betul kat tepi lip. Hah? Tepi lip suara orang nangis? Kenapa? Awak dah kena ke? Baik-baik tau. Sebab selalunya orang kata, saya tak tahulah, tapi orang sini cakap, saya ni kerja dari rumah, jadi taklah balik malam-malam sangat. Kata orang, mula-mula dengan nangis, lepas tu nanti dia ketuk pintu rumah. Lee pun sampai tingkat 9. Tertelan air liur saya, Kisi. Hati-hati, eh. Saya pun jalan, balik ke apartmen saya, nak makan mi goreng basah. Naik lawyer tekak, letak atas meja, saya duduk kejap. Eh, betul ke yang mamak ni cakap ni? Ke dia nak takutkan aku ni? Tapi aku dah dengar juga berapa kali ni suara orang nangis kat lip. InsyaAllah, macam mana ni? Saya terus telefon kawan saya yang cakap nak tinggal dengan saya. Kata Yat, saya telefon kawan saya, saya cakap, Zu, kau nak tinggal dengan aku tak? Kalau kau tak nak, aku ada kawan lain tau nak tinggal dengan aku. Konon buat cerita lah. Hah? Kau dah janji aku, kau nak kau datang, besok kau datang. Alhamdulillah ke si, kawan saya besok juga dia datang. Padahal dia janji dengan saya cukup bulan dia akan sampai, sebab dia nak habiskan sewa rumah yang dia tinggal dengan kawan yang lama dia. Jadi terpaksa dia tinggalkan rumah tu, dia datang tinggal dengan saya, dia duduk dengan saya dekat kondo ni. Kami kerja sama. Jadi menurut kisah daripada sumber-sumber yang saya tanya, lazimnya suara tangisan tu akan kedengaran kalau kita seorang diri saja.
Kalau ada kawan, dia takkan muncul. Casey bab seram tu, dia kata, mula-mula dengan nangis saja. Nanti lepas tu dia ketuk pintu rumah. Ya Allah Casey, macam nak putus jantung saya. Bodoh punya mamat. Selamat malam seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Ya, itu kisah yang dikirimkan oleh Yati. Ya, dalam banyak-banyak kisah, dalam apa ni, kisah jalan cerita yang ditulis, saya ingat satu perkataan, eh, mi goreng basah. Sedap tu eh. Oi, Man minta mi goreng basah satu. Pedas. Oh lemak eh, telur lebih sikit. Oh, melokek. Tapi kita kembali pada kisah Yat eh, seram eh. Saya tak tahu lah apa motif jiran anda yang tinggal tingkat berapa ni? Sekejap eh, tingkat 10 eh. Jiran anda yang tinggal tingkat atas, saya tak tahu apa motif dia. Bila dia kongsi, okey, ini saya nak tanya anda lah secara mungkin peribadi ni, nak tanya anda ni, anda orang yang macam mana? Adakah anda orang yang akan bercerita, berkongsi dengan jiran yang baru tinggal tentang sejarah apartmen ini, ya, sejarah blok ni? Oh, sini baik-baik, kadang-kadang sini ada. Ataupun anda yang jenis buat wuduh sudahlah, tak perlu tahu pun. Anda bagaimana? Adakah anda yang akan, jenis yang akan cerita, ataupun jenis yang tak kuasa untuk berkongsi sejarah? Kalau nak berbual dengan jiran baru pun, tak payah nak masukkan topik ya, tentang blok ni ada orang meninggal, ada orang terjun diri dan sebagainya. Bagaimana? Boleh anda kongsilah. Dekat sini ada Nora Nordin kata, no, I will not tell. Fuh, dia takkan beritahu eh. Ha, jadi kalau kena-kena lah. Kalau tak kena, bagus ya. Sebabnya ada kalanya kita tak beritahu orang, orang takkan takut kan. Yang ini dia beritahu, sekarang Yat dah takut. Nasib baik ada kawan yang nak tinggal dengan dia. Tapi tak tahulah, lelaki tu mungkin nak mulakan conversation dengan Yat eh. Mungkin dia single kan. Dia nampak, eh Yat lah. Yat lah tengah tenggulip. Baru pindah ke? Anda sedang mendengar podcast dan YouTube Cerita-Cerita Seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Okay, sebelum saya bercerita ni, ada komen-komen yang Casey terima ni. Ada yang kata, daripada Kai, ikut mood Casey. Kalau rajin, cakap lah. Boleh gitu, ikut mood eh. Yang ini daripada Hisham. Hisham, saya jenis buat tak tahu je, buat khas diri. Baguslah eh. Jadi, daripada Hazwan Hamdi kata, ceritalah baru best. Masing-masing lah eh. Ada yang kata akan beritahu, ada yang kata tidak. Yang ini bagi warning eh. Suvinder kata bagi warning je Casey. Oh, terima kasih Suvinder atas apa ni, pandangan anda. Yang ini daripada Hashim eh, kata Casey, kalau saya Casey, saya akan cakap dekat dia, saya tahu sejarah tempat ni. Awak nak tahu tak? Sampai gitu sekali eh. Oh, conversation starter dia baik eh. Eh, berpindah ke? Eh, nampak anak makcik eh. Mungkin anak makcik yang lawa kan, kena pada cita rasa dia. Berpindah. Oh, saya ni tahu sejarah tempat ni. Awak nak tahu? Jom ngopi. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Okey, kisah seterusnya ini, pengalaman yang nak diketengahkan datang daripada... Assalamualaikum, Casey. Waalaikumsalam. Nama saya Nur Bayu. Casey boleh panggil saya Ayu. Itu nama kawan-kawan saya kenal saya.
Okey, kita kongsi kisah Nur Bayu ataupun nama samaran ataupun nama beliau Ayu yang digunakan. Dalam kiriman Ayu ni, beliau berkongsi kejadian seram. Saya tinggal dekat rumah ni bersama dengan dulu arwah nenek saya. Kesi arwah nenek saya ni, dia ni suka menggunakan sejenis pewangi. Dan rumah saya sentiasa ada bau pewangi ni. Dia akan gunakanlah pewangi ni. Dipendekkan cerita, bila arwah nenek saya meninggal dunia, rumah ni masih bau pewangi. Kita faham sebab benda tu, pewangi tu masih ada dalam rumah. Yang hairan, selepas bilik arwah nenek dibersihkan, barang-barang arwah nenek semua dah dimasukkan dalam kotak, dah diberikan kepada orang-orang tertentu. Barang-barang dekat nenek, almari nenek, termasuklah pewangi yang digunakan tu, semua dah dibersihkan, dah dibuang. Rumah saya ni masih lagi bau pewangi yang sama. Malah pernah beberapa kali, Casey, kata Ayu, bila saya balik rumah dengan suami, nak balik rumah ni, dalam lift tiba-tiba boleh bau pewangi yang arwah nenek saya gunakan. Sampai dekat depan pintu lift, saya dah boleh bau bila tengah tunggu lift turun ke bawah. Masuk dalam, saya boleh bau. Saya cuba tengok suami, tapi suami saya ni macam tak tahu apa-apa pun. Nak tegur, takut salah. Sampai depan pintu rumah, suami buka pintu, saya masuk dalam dengan suami. Mak saya dah tidur dah dalam bilik. Saya rasa macam mana nak tanya tak? Masuk dalam rumah, bau pewangi itu masih ada lagi. Casey, keesokan harinya saya tanya pada suami. Saya message bila suami dekat kerja. Bang, nak tanya sikit boleh tak? Kemudian suami tanya apa dia. Saya jawab, semalam bila kita balik malam-malam, you ada bau tak? Bau minyak wangi yang nenek suka pakai. Ha? Question mark. Tak ada. Kenapa? Suami tanya. Semalam daripada Lee sampai balik rumah, dalam rumah I ada bau sih, kata saya pada suami. Suami hantar emoticon terperanjat. Casey, mak saya pun pernah cakap beberapa kali bau minyak wangi, ya, pewangi yang digunakan oleh arwah nenek. Kadang-kadang wangian tu sampaikan berada dekat dalam toilet ketika kita nak mandi. Seram, Casey. Itulah saja pengalaman ringkas saya. Arwah dah tiada, rumah masih wangi. Malam Seram adalah sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang disampaikan oleh Casey Champion. Jangan mudah percaya. Okey, itu kisah yang dikongsi oleh pengirim kita, berkongsi dalam rancangan Malam Seram ini, datang daripada pengirim kita, Nur Bayu ataupun nama Ayu yang digunakan dekat sini, ya, tentang pewangi wangian lah, yang digunakan oleh arwah nenek. Jadi arwah nenek dah tak ada, bau rumah tu masih bau lagi, arwah masih bau dekat lift, masih bau lagi. Jadi dalam rumah tu, bau tu akan muncul bila-bila waktu, kadang-kadang tak ada, kadang-kadang dia ada bau wangi. Dari mana datang bau tu? Yang ini kiriman seterusnya, ini datang daripada seorang pengirim bernama Sulastri, ya, Sulastri. Katanya, assalamualaikum Bang Casey. Waalaikumsalam. Nama saya Sulastri. Saya adalah seorang pekerja pembantu rumah daripada warga daripada Indonesia lah, daripada Indonesia. Saya nak berkongsi pengalaman saya dalam rancangan Malam Seram.
saya akan cuba email Casey dalam bahasa Melayu, ya. Saya sudah boleh bercakap bahasa Melayu dengan fasih kerana sudah bekerja di Singapura selama hampir 10 tahun, Bang Casey. Jadi Bang Casey harap dapat bacakan kisah saya tentang majikan saya yang pertama. Saya sekarang bersama dengan majikan saya yang kedua. Majikan yang pertama, Casey. Saya dipanggil untuk ditugaskan menjaga seorang warga emas, iaitu seorang nenek dalam rumah. Dan inilah kejadian yang saya nak ketengahkan dalam Malam Seram. Jom Malam Seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Sulastri, kisahnya begini. Majikan yang pertama, kenapa beliau khidmatnya diperlukan adalah untuk menjaga seorang warga emas dalam rumah. Seorang nenek yang sudah berusia. Dan antara perkara yang Sulastri harus lakukan, selain daripada menjaga nenek ni, makan minum, menjaga kebersihan nenek, ya, dimandikan, kerja dia tu je. Tak payah masak, tak payah apa, cuma kena jaga nenek ni. Tidur bersama dengan nenek. Saya juga perlu lakukan sesuatu, Casey, iaitu pada setiap hari Khamis malam Jumaat, saya perlu lakukan iaitu siapkan tempat bara menggunakan arang, kemudian ada kemenyan. Kemenyan ini dikatakan oleh tuan rumah kemenyan hitam. Kemenyan hitam ini diletakkan di atas bara yang sedang menyala. Kemudian akan keluar asap. Perkara ini harus dilakukan dalam kamar tidur ataupun dalam bilik tidur lah. Diletakkan dalam bilik tidur nenek. Dan nenek itu akan berada betul-betul dekat asap yang sedang berkepul-kepul keluar daripada bara itu. Dan nenek itu akan makan asap. Itu yang dilakukan pertama kali bila saya disuruh lakukan benda ini. Saya tidak tahu apa yang akan berlaku. Saya pun ambil tempat baranya. Mem aja. Okey, Sulastri, ini tempat bara ni. Ini arangnya. Arangnya aku letak di bawah sini, ya. Kamu ambil arang ni, kamu panaskan sampai merah menyala. Masuk tempat bara. Ini ada kemenyan hitam. Masuk ke kamar nenek, letak kemenyan itu. Keluar asap. Nenek yang sedang baring, yang lemah, Casey, enggak bisa bergerak. Tanpa kalau tidak ada yang bantu, nenek tak boleh bergerak lah, tengah baring ni. Bangun daripada katil, duduk, kemudian dia akan pergi dekat asap tu. Dia akan makan asap. Pertama kali bila aku nampak kejadian ini, seram banget, Bang Kisi. Kerana aku bila sampai di rumah majikan pada hari Isnin. Hari Isnin aku sampai pada waktu petang, Bang Kisi. Jadi hari Isnin enggak ada apa-apa kejadian, sebabnya seperti biasa. Cuma pada hari Kamis itu, selepas 4 hari di rumah majikan, itu pertama kali aku nampak nenek seperti itu. Sebelum ini, kalau nak tidur harus diletakkan atas katil, dibantu. Mau bangun kena bantu. Pergi ke tandas kamar kecil mau bantu. Yang ini bisa bangun, Bang Gizi. Makan asap. Masya Allah. Seram banget. Tak adalah, tu saya tambah. Memang seram, kata dia, bila melihat keadaan nenek sedemikian rupa. Dan bayangkan, beliau menjaga nenek ni hampir 2 tahun sebelum nenek meninggal dunia.
Setiap hari Khamis malam Jumaat kena buat, kena asapkan. Jadi kata beliau ni lagi, bayangkan Bang Casey, apabila keluarga majikan ni yang pertama ni, keluarganya bercuti. Bila bercuti aku enggak bisa ikut sebab perlu jaga nenek. Kan? Jadi dalam rumah itu cuma aku dengan nenek saja yang berdua. Bila aku lihat nenek ini sedang baring, tidak boleh bergerak, rasa seram Bang Casey. Tapi bukan mudah, inilah cara aku mencari rezeki. Aku teruskan aja. Sekian, terima kasih Bang. Mohon maaf kalau cerita aku tidak seram, tapi aku rasa seram Bang. Selamat malam seram. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube Cerita-Cerita Seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Itu kisah daripada pengiring kita bernama, siapa tadi, lupa pula nama. Kejap eh. Mana email dia? Okey. Sulastri berkongsi pengalaman. Oh, seram eh. Yelah, datang hari Isnin tak ada apa-apa kan. Macam normal lah, nenek ni kena angkat eh. Kena bawa pergi toilet. Kena mungkin ditolong bantu. Ya, nak makan kena disuapkan. Tapi bila hari Khamis malam Jumaat, setelah tempat bara tu berasap dengan asap kemenyan, nenek ni tengah baring, boleh duduk ah. Duduk, dia boleh bangun berdiri, asap tengah berkepul-kepul ni. Makan asap. Oh. Eh, seram eh. Nasib baiklah sepanjang Sulastri menjaga nenek yang hampir 2 tahun, dekat 2 tahun lah eh. Itu ajalah perkara seram yang diceritakan. Saya tak tahu ada lagi ke tidak lah, tapi itu sajalah eh. Ya. Yeah. Ish. Terima kasih Sulastri yang sudah berkongsi sekarang ini bersama dengan keluarga yang kedua lah yang beliau berkhidmat. Dan kepada semua ya, pembantu-pembantu rumah, yang ini anda ni dikirakan sebagai macam extended family lah kan. Dah jadi macam keluarga lah. Jadi jangan jangan rasa terasing bila berada di Singapura ataupun di mana sajalah ya. Yang penting pada yang sedang menonton, kalau ada pembantu rumah, layanlah mereka seperti ahli keluarga. Dan kepada pembantu-pembantu rumah ni, kalau dilayan seperti keluarga, jangan sampai ambil kesempatan ya. Orang berbudi kita berbahasa, macam itulah kan. Jadi supaya kita dapat bentuk kepercayaan. Jadi bila orang sayang, semudahlah kerja kita, urusan kita. Jadi macam tu ya. Kisah Sulastri. Oh, nenek tu makan asap eh. Hairan eh, bila makan asap dia boleh bangun ni. Oh, nenek bila nak merokok cepat eh. Lain semua terbaring eh. Ha, tapi seramlah kisahnya. Saya tak boleh bayangkan ni. Ya Allah, seramnya. Wajah dia macam mana katanya. Okey, terima kasih pada yang sudah menonton. Casey akan berehat seketika. Kita akan kembali sebentar nanti untuk berkongsi lebih banyak kisah pengalaman seram. Ingat, malam seram hanya sekadar hiburan. Jangan mudah percaya dan terikut dengan apa yang diketengahkan. Kita kembali selepas ini. Malam Seram adalah sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang disampaikan oleh Casey Champion. Jangan mudah percaya. Satu hari gua jalan-jalan, gua ternampak satu perempuan. Ayo, dia duduk sungguh sopan. Gua tanya nak jadi kawan. Gua tanya nama dia Bolayan. Sombong oh, dia duduk pandang ke hadapan. Hello misi, lu sudah makan? Mari kita jalan-jalan. Sekali dia pusingnya, mukanya sangat siram. Mukanya pucat putih macam orang mati tenggelam. Dia terus tersenyum, dia terus mengilai. Very scary. Dia terus bercakap, Uncle, marilah sini. Lepas itu
gua cabut lari. Ayo gua tada berani. Dia terbang sana sini, bikin gua macam nak mati. Tak kolong, baru ingat gua punya istri. Sayang sayang I'm so sorry. Abang janji tak buat lagi. Ini perempuan banyak scary. Sayang, sorry oh sayang. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Okey, sebelum saya teruskan, saya ternampak satu komen daripada pengirim. Ini private message yang saya terima daripada seorang pengirim. Kejap lagi saya akan baca komen dia. Komen dia pun seram. Kenapa tak share cerita macam ni? Share lah dengan Casey. Suka dengan pengalaman-pengalaman. Mungkin dia terpanggil dan teringat lah. Sebelum tu, terima kasih pada semua yang sedang menonton Malam Seram pada malam ini. Terima kasih pada semua yang sudi luangkan masa untuk bersama Casey. Sumbangan super sticker, super chat anda, terima kasih. Antaranya Cinta Hati Ayang, terima kasih sumbangan super sticker anda. Nuraini, terima kasih. I'm Wak Laki, terima kasih. Sazali Hussein, Assalamualaikum Casey dan Geng Momok. Waalaikumsalam, terima kasih sumbangan daripada anda, Sazali Hussein. Zainuddin Hassan, Assalamualaikum Casey dan Geng Momok. Apa khabar? Okey, sihat, Alhamdulillah. Zainuddin Hassan lagi, salam takziah untuk pakcik saudara bro Laiman. Semoga roh arwahnya diberkati, dirahmati dan ditempatkan bersama orang-orang yang beriman. Al-Fatihah. Oh, kepada bro Laiman Stone, salam takziah juga ya. Semoga keluarga arwah ni tabahlah menghadapi masa-masa yang mencabar ini. Seperti kita tahulah sekarang ni kehilangan seseorang tu amat memberi satu impak lah. Sebabnya satu, tak boleh ramai yang ziarah kan. Jadi itulah antara perkara yang akan membuat kita rasa gelisah, susah atas sebab restriction kerana COVID-19. Black Blanca, terima kasih ya sumbangan super sticker anda untuk Malam Seram. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Dan terima kasih pada semualah yang sedang menonton. Dan kita akan sambung kisah Malam Seram. Tapi sebelum tu, sebelum kita sambung kisah Malam Seram, ini ada komen daripada Facebook. Ini kiriman daripada Inal atau Enal. E-N-A-L. Enal, saya rasa. Enal kata, Casey, cerita tadi tu teringat pada kejadian yang pernah saya lalui. Tapi dulu masih kecil lah, arwah datuk tinggal serumah Casey. Arwah datuk ni tengah sakit tak boleh bangun pun. Kan? Mak saya dengan bapak saya akan buat benda sama. Asap kemenyan diletakkan dekat satu tempat, nanti dipanggil. Pak, dah siap. Arwah datuk yang tak boleh bangun dari katil tengah baring baring. Pak, dah siap. Datuk terus bangun Bangun di jalan sampai dekat asap kemenyan tu, dia berdiri. Dia akan tarik nafas pelan. Yang Casey buat tadi tu macam ekstrim sangat. Manalah saya tahu ha. Saya cuba bayangkan je lah. Oh, dia tak macam tu lah. Tak adalah Dia kata dia akan berdiri bawah tu dekat tempat bara. Arwah tu akan berdiri Betul-betul asap tu naik kan. Dia akan. Sampai dia puas, dia patah balik, naik atas katil dan dibaring. Ini satu lagi Pak, dah siap. Boleh bangun ni. Malam Seram adalah sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang disampaikan oleh Casey Champion. Jangan mudah percaya. Orang bila bab cakap Casey makan asap itu apa? Itu tahap monster. Itu zomba lah, monster lah. Manalah saya tahu makan asap
Tapi sebenarnya bukan itu. Kata Inal kata makan asap tu bukan macam KC, tu ekstrim sangat. Dia akan berdiri, dia tarik nafas macam, mungkin mata dia terbeliak ke tengok satu sudut je lah. Tapi yang seram tu bila arwah atuk tu bangun dari katil, dia kata ternampak arwah atuk bangun katil bila mak atau ayah panggil, "Pak, dah siap." Ini boleh jadi ni. Boleh cakap dengan Pierre Andre. Bro, ni buat plot film lah, bro. Film. Tajuk dia Kemenyan. Seram pun cerita Kemenyan. Kalau nak lagi seram, Kemenyan Hitam. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Saudara, kisah seterusnya ini saya nak bacakan. Ini kiriman daripada pengirim kita yang bernama Dina. Assalamualaikum Kisih. Waalaikumsalam. Saya nak ketengahkan satu peristiwa. Yang ini bukan tentang nampak hantu. Bukan. Bukan tentang gangguan, bukan. Tapi lebih kepada kepercayaan. Saya nak kongsi tapi perit. But I think it is a good share untuk semua orang tahu tentang kita perlu sentiasa jangan mudah percaya. Saya ada seorang nenek. Nenek saya ni jenis yang masih lagi percaya dengan perubatan-perubatan tradisional. Saya tak kisah Kisi kalau perubatan tradisional tu menggunakan bahan-bahan tradisional, bahan-bahan natural seperti makan jamu ke, ya, ubat-ubatan tradisional. Tapi saya lebih kisah kepada perubatan tradisional ni yang berjumpa dengan tukang-tukang ubat macam Bomo. These people, diorang ni berselindung tau. Dia Bomo tapi dia berselindung di sebalik kopiah putih, songkok dengan janggut. But apa dia buat is really syirik. So my nenek percaya sebab dia mula je dia bismillah. Dia mula je dia akan baca macam ayat Quran, dengar macam ayat Quran ke si. So what happen is salah seorang daripada my pakcik, iaitu anak kepada nenek saya, dia terkena sakit buah pinggang. Sakit buah pinggang. So my nenek ni got so worried and then dengarlah all this claim daripada setengah keluarga yang kata ini sakit buatan orang lah. Orang tu nak sakit, takkanlah dibuat orang sampai sakit buah pinggang. So okay lah, maybe lah possibility dia mungkin boleh berlaku. Pakcik saya ni kena buatan orang. But why not kita pergi jumpa doktor dulu, kan? Jumpa doktor dan biar doktor uruskan penyakit buah pinggang. Sebab pakcik saya sebelum tu dia masuk hospital ke si? Bukan kerana sakit buah pinggang. He was rushed to the hospital sebab dia pingsan. So sampai dekat hospital, check blood level semua, dia punya blood pressure tinggi sangat. Eventually diorang buat test, diorang find out that pakcik saya ada sakit buah pinggang. And pakcik saya ni adalah pakcik saya paling bongsu, iaitu anak kesayangan nenek. The whole family tahu. So nenek ni pula dapat tahu benda ni, dia sendiri pergi cari tukang ubat dia. So dia jumpa this guy yang nampak first time macam seorang ustaz, dengan songkok, dengan janggut, kan, berjubah lagi. Jadi okey lah, maybe dia seorang perawat yang mungkin boleh membantulah dari segi, ya, dipanggil spiritual healing. So dipendekkan cerita, my nenek spend almost $30,000
bayar tukang ubat ni $30,000 ke si. Pakcik saya masih tak baik-baik. Masih tetap kena pergi dialisis. And nenek saya still ada hope yang orang ni boleh ubatkan pakcik saya. Selain daripada dialisis, pakcik saya kena pergi tempat orang ni punya rumah untuk berubat. Bila tanya ni, nenek dah spend banyak sangat ni duit. Tak baik pun pakcik. Nenek saya cakap apa? Engkau hantar pergi doktor moden pun pakcik, anak aku tak baik-baik. You see, dia punya mindset dia. Kalau dekat doktor moden tak boleh baik, kau tak soal doktor. Yang ini perubatan ni, ustaz ni buat, kau nak soal ustaz. Siapa nak boleh lawan dengan nenek saya? Sebab dialisis pun not cheap. So pergi dialisis tak baik. Tapi saya cakap dengan nenek saya, makcik semua cakap dialisis ni penting. Kalau tak pergi dialisis, pakcik saya akan sakit lagi teruk dan boleh membawa maut sebab darah dia tak dibersihkan, air dalam badan tak dikeluarkan. Pergi berubat ni untuk apa? Untuk baikkan lah. So until now, nenek saya still spending so much money untuk anak kesayangan dia, which kita memang tak ada sikit pun sikap jealous terhadap pakcik saya ni. Kita semua sayang kat dia. Cuma itulah duit nenek saya, Casey. Banyak, $30,000 dah diberikan pada tukang ubat ni yang dia percaya tukang ubat ni boleh bantu pakcik saya pulih daripada sakit buah pinggang dia. Hai, tak tahulah saya nak cakap apa lagi. Setiap kali kita tegur, setiap kali itulah dia akan merajuk. Sekian, terima kasih. Selamat malam seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Okey, itu kisah yang dikongsi oleh pengirim kita berkenaan dengan nenek dia yang berbelanja menghabiskan duit nak dekat $30,000 tau. $30,000. Nak dekat lah mungkin dalam 90,000 RM. Hanya untuk nak baikkan anak. Jadi, bila keluarga, anak-anak, cucu marah dia marah, kenapa belanja ni $30,000 tak baik-baik pun. Dan nenek ni cakap, kau pergi doktor sama juga. Berapa ribu juga kau belanja. Check up, scanning pun tak baik-baik juga. Apa pasal aku punya salah yang kau ambil betul? Tak payah juga kan. So orang macam ni, macam mana kita nak yakinkan dia? Ya, susahlah . $30,000, banyak tu $30,000 Entahlah . Wallahualam, saya pun tak tahulah apa nak cakap. Yang penting mungkin bolehlah kalau anda dalam situasi pengirim kita, anda kenal seseorang, nenek anda sendiri, ibu anda yang dah belanja sangat banyak ni, khawatirlah . Itulah kisah yang nak dikongsi oleh pengirim kita. Betul dia kata dekat sinilah. Kadang-kadang ni kalau kita terlampau percaya pada sesuatu pun masalah juga ni. Jadi saya tak nak komen further lah. Ya, kita sambung. Ini ada okay. Ada yang nak berkongsi kisah yang ini. Saya ada cerita seram. Kita telefon sekarang. Jom. Kisah seram tentang apa ni? Mungkin dah tidur agaknya. Tak apa, saya cuba hubungi yang lain . Dia mesej baru tadi . Dia mesej saya lebih kurang dalam 7 minit. 7 minit yang lalu dia mesej . Mungkin dah tak perasan agaknya lah. Okay. Yang ini kiriman seterusnya. Kita telefon sekarang. Pengirim kita nak berkongsi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aril, apa khabar Aril?
Baik, alhamdulillah. Dan anda nak berkongsi kisah tentang apa ni, pengalamannya? Oh, okey. Ini terjadi waktu saya sekolah primary school. Di sebelah Woodlands lah. Okey, sebelah Woodlands dulu sekolah primary school saya. Okey, tempat yang sekarang ni is the MRT dengan bus interchange tau. Oh, okey. Sekolah dia dulu tak ada lah. Sekarang dah tak ada lah. Sekarang dah tak ada. Tempat tu asal usul dia dulu hutan. Hutan KC. Okey. Okey. So dulu semasa kita dulu after sekolah pukul 1 habis nak tunggu bus across, okey, bus stop dia across tu memang hutan. So kita selalu akan tunggu bus datang. Dulu satu bus dia lalu situ KC. So selalu bus dalam, kalau kita habis sekolah pukul 1, dalam 20 minit lah kita tunggu. So saya dengan rakan saya 4 orang naik masuk hutan yang depan. Ada satu macam dusun. Selalu situ buah-buahan durian, orang suka ambil rambutan banyak situ KC dulu. Itu memang tak ada orang punya lah. Dulu memang tak ada. Dulu seluruh yang sekarang, kalau KC pergi sana daerah interchange dengan shopping mall dekat sana, semua hutan dulu KC. Besar tempat dia. So kita dapat kira masa tu ada, tak tahu lah, macam dulu ada orang trekking kat situ. So ada bekas dia tahu jalan, so kita ikut. So bila dah jalan masuk dalam tu, dalam 10 minit daripada bus stop, masih boleh lihat bus stop, tapi kena keluar jalan tu 10 minit. Ada satu macam satu rumah atau kisah dusun. Very macam lama punya type kampung tau. Kita boleh tahu pasal is macam orang bikin. Pasal tak berapa lengkap, pintu tu pun macam tak berapa ni. So bila kita lalu situ, saya dengan kawan saya selalu nak pergi ke tempat tu, cuma tak sempat tau. Selalu kita balik sekolah petang tu, selalu nanti macam tak berani nak ke sana. Tapi satu hari tu lepas sekolah habis siang, saya ingat hari Khamis tu kita pergi. Kita dalam 6-5 orang, kita pergilah. Pasal ada satu, saya rasa kawan sedekah saya punya abang saudara ikut. So kita pergi sana KC. Bila kita pergi sana, kita dapat dengan rumah tu, nampak macam rumah tu ada orang tu KC. Pasal rumah tu atas dia ada macam chimney kecil tau, macam tempat asap keluar. Tapi bila kita dekat dekat pintu depan tu, tak ada orang. Kita jenguk. So bila kita jenguk kat situ KC, macam ada macam orang cakap tu macam ada bomo punya, macam ya tempat dia duduk, ada kemenian punya ini. Then ada macam ada, tak tahu lagi, macam ada dalam satu pinggan apa air dia lah, ada buah-buah apa benda dia ambil gini. So bila kita dekat sana dalam 5 minit ke nak dekat 10 minit gini, tiba-tiba ada satu makcik ni daripada, tak tahu, belakang rumah kita kat depan. Belakang rumah dia, tak tahu macam mana lady dia muncul dekat tingkap. Dia pakai kita semua berterabur lari KC. Dia pasal lady tiba-tiba dia, kita toleh ke belakang kali ni, dia, "Bye, apa kau buat kat sini kat rumah aku?" Saya perasan macam orang tua rambut panjang putih, saya dah tak boleh, pasal saya pegang pintu KC, saya buka pintu, saya terus cabut, saya lari dulu. Habis yang kat belakang-belakang kawan saya tu, siapa, Anwar dengan si Rahim kat belakang tu lambat lari, saya dah lari KC, saya dah ke depan lagi, saya tinggal nak turun bukit tu, dah sampai bus stop, yang lain semua ke belakang. Last kali keluar kawan saya punya abang saudara, dia last kali dia keluar. Dia keluar sekali, bila kita dah cross bus stop tu, nenek yang pakai tu ke depan, tapi dia tak keluar turun bukit tau KC. Dia dekat bukit tu, dia tengok. Dia tengok dengan dia pegang macam tongkat tu, dia tengok, lepas tu dia macam angkat tangan macam warning lah, dia gitu-gitu tunjuk tangan dia lah. So lepas tu nasib baik bus tu datang, kita naik KC. So dah lepas, saya rasa dalam masa lepas 5 tahun terjadi benda ni, terus daerah belakang mana shopping mall tu dah naik rumah, dah apa, tempat nenek tu yang interchange sekarang tu, makan masa nak, dia nak tebas dia punya hutan tu KC, makan masa.
So kira tempat interchange sekarang ni yang ada overhead bridge tu semua tu bekas tapak dia KC. Oh lama ni eh. Lama KC memang. Pasal masa tu tahun 94 KC, saya darjah 6. 94 eh, masih ada hutan eh. Saya tak tahu lah. Ingatkan dah ada rumah kat situ eh. Belum KC, belum. Rumah dia dekat daerah sekolah, daerah situ memang ada tapi yang depan tak ada. Patutlah orang cakap dulu bila tinggal Woodlands Marsiling ni, eh jauhnya. Sebabnya tak banyak laluan bas. Tak banyak dulu. Betul gini, pasal dulu taksi pun takut nak masuk sana. Saya pernah dengar orang cakap daerah sana banyak. Dengar orang cakap Marsiling, eh jauh, seram lah tempat tu. Saya tak tahulah dia dulu Marsiling hutan. Tak berapa sah. Tak berapa sangat, tapi Woodlands memang tak berani orang masuk. Terima kasih Aril sudah berkongsi kisah dalam malam. Sama KC. Seram. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube Cerita-Cerita Seram bersama dengan KC Champion dalam Malam Seram. Itu kisah kisah misteri dia tu tentang nenek yang tinggal dalam hutan tu. Mungkin manusialah yang mungkin dia antara orang-orang yang lama yang tak nak keluar dan duduk dekat situ, sebab situ pun banyak hutan, rumah Singapura pun dulu ada kampung sampai sekarang pun ada kampung satu, the last standing kampung. Ada sebenarnya ada dua lah, satu di Pulau Ubin, satu di Buangkok, Lorong Buangkok. Masih ada lagi kampung. Jadi anda dapat lihat dekat Buangkok ni dia ada beberapa rumah kampung, kemudian dikelilingi dengan rumah-rumah flat yang tinggi. Jadi itu ada di Singapura, Lorong Buangkok. Dan kembali pada kisah Aril tadi tu, lebih kepada kejadian misteri tu, bila pihak pemerintah Singapura nak lapangkan hutan tu, menurut beliau lah ada masalah sedikit untuk tebang pokok-pokok yang ada dekat sana lah. Mungkin kerana kejadian misteri-misteri yang berlaku tak pasti, tapi itulah kisah yang disampaikan oleh Aril. Terima kasih Aril atas perkongsian kisah dalam Malam Seram. Okey, yang ini daripada pengirim kita, daripada siapa ni? Sekejap ada yang nak berkongsi kisah pengalaman ni. Assalamualaikum KC. Ini pengalaman akak bau pandan di hospital semasa berada 3 minggu dekat sana. Untuk pengetahuan KC, ini berlaku di hospital. Ini tak nak sebut lah Nanti sebut orang tak nak pergi hospital. Eh, tak nak lah masuk hospital ni. Ini sekadar perkongsian, kita dengar kisah akak kita. Jom dalam rancangan Malam Seram. Terima kasih pada akak ni yang sudi kirimkan voice note kurang daripada 4 minit. Bagus . Silakan kita dengar sekarang. Assalamualaikum KC, nama saya Zora. Saya daripada Kuala Lumpur. Nak cerita pengalaman saya semasa saya masuk hospital dalam bulan pertengahan bulan 2 baru ni. Okey, saya masa saya masuk tu, bilik tu kami berempat. Ada satu aunty Cina depan saya tu. Dia tiap-tiap malam bercakap-cakap dengan like someone tau. So, kita tak faham. So, kita tak ada rasa apa-apa kan KC. Lepas tu, another aunty yang duduk sebelah, aunty yang tua tu, dia cakap dengan saya, actually malam-malam tu auntie yang Chinese tu bercakap dengan something, macam bila dia nampak something tu dia duk panggil-panggil apa semua. Tapi masa tu macam kita tak faham apa dia cakap, kita tak takut, tapi auntie tu takut tau. Sebab saya tengok tiap-tiap malam dia tak boleh tidur. Dia tak boleh tidur. Dia duduk di atas katil dia. And then bila siang, baru dia start tidur tau. And then dia start tidur. Doktor datang pun dia tidur. Macam doktor marah lah. Kenapa? You macam ni. And then dia cakap, bila dah lama tu baru dia cerita dengan saya. Dia kata, ada something under the bed. That's why dia tak boleh tidur. Benda tu kacau dia. Lepas tu bila saya dengar tu, barulah saya start suspend, meremang apa semua kan KC. Lepas malam tu saya pun pasang surah-surah lah dekat saya punya phone.
And then the next morning tu, bila saya nak pergi toilet, saya ni memang jenis suka pergi toilet awal tau kisi. So saya dalam pukul 5:30 macam tu, saya dah pergi toilet. Sebab toilet pun dah baru basuh and orang tak ramai pakai lagi. I will be the first one to use the toilet every time lah. So bila saya masuk toilet tu kisi, ya Allah, tiba-tiba bau pandan tau kisi. Bau pandan kuat sangat. Saya dah start meremang apa semua. Saya pun apa lagi, tak kisah dalam toilet ke apa, saya baca ayat kerusi kuat-kuat. Bila saya baca, bau tu hilang. And then bila saya dah sudah mandi apa semua, saya pun keluar lah. Bila saya tengah tolak saya punya wheelchair tu keluar, ya Allah, bau pandan tu start ada lagi tau kisi. Cepat-cepatlah saya kayuh pergi ke saya punya bed. And then makcik kat sebelah saya tu nampak. Dia cakap, kau kenapa pucat, dia kata. Dia cakap, saya pun ceritalah kejadian tu. Lepas tu makcik tu baru buka cerita. Dia kata, sebab tu aku kalau nak pergi mandi, pukul 7 baru aku pergi mandi. Aku tak pergi mandi awal-awal ni. Sebab dulu aku biasa mandi awal, aku kena kacau. Orang main buka tutup, buka tutup air, dia kata. Ya Allah, cakap ke makcik ni, kenapa tak cerita dengan aku dah awal-awal kan? Ya Allah, Kizi. Itulah pengalaman saya duduk dekat hospital. Harap-harap lepas ni saya tak payahlah nak duduk hospital lama-lama, Kizi. Hari tu saya duduk sampai 3 minggu, ya Allah, ya Tuhanku. Allah je tahu betapa takutnya saya. Itulah, Kizi. Itu cerita saya. Selamat malam seram. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube Cerita-Cerita Seram bersama dengan KC Champion dalam Malam Seram. Ya, Malam Seram bersama dengan saya, KC. Terima kasih pada yang sedang menonton dan pada anda yang sudi berkongsi kisah. Terima kasih banyak-banyak dan sudi kirimkan voice note, dan ada yang suruh saya hubungi anda. Ya, saya tak pun hubungi anda, dan terima kasih di berkongsi pengalaman kejadian seram anda. Okey, yang ini daripada pengirim kita bernama seterusnya. Kejap, mana tadi saya ternampak ni. Okey, daripada pengirim kita bernama Syamila. Ya, Syamila. Okey, Syamila berkongsi kejadian. Assalamualaikum, KC. Waalaikumsalam. Nama saya Syamila. Saya nak berkongsi satu kejadian seram yang berlaku pada diri saya. Saya ni waktu tu baru saja lulus ujian, KC. Ada kereta lah nak memandu. Jadi semangatlah bila dah ada lesen memandu ni, ajaklah kawan-kawan kan naik kereta, pusing-pusing pergi sana, pergi sini, ketawa-ketawa dalam kereta. And then kita pun hantarlah sorang-sorang balik. Waktu tu dah memang lewat malam, KC. Ini berlaku dekat Johor. Kiriman daripada Syamila, khas untuk anda semua dalam rancangan Malam Seram. Jom. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Kejadian seram mula berlaku selepas saya hantar kawan-kawan saya pulang ke rumah. Kami seramai 4 orang dalam kereta yang saya pandu. 2 kawan adalah adik-beradik dan seorang lagi tinggal berasingan. Jadi saya pun hantar mereka pulang, barulah saya pulang ke rumah. Dalam perjalanan, KC, beberapa kali saya terdengar dalam kereta saya terdengar ada suara orang macam bercakap dekat belakang, tapi macam berbisik. Jadi pada mulanya saya ingatkan radio tau, KC. Saya tak ambil indah sangat, tapi bila saya mandu ni makin lama makin jelas pula. Saya perlahankan suara radio, tak ada, KC, hilang. Saya kuatkan balik, saya drive.
sambil menyanyi. Rasa gembira ke si, dapat jumpa kawan, ada lesen, memandu pergi sana sini. Sambil saya ketuk-ketuk steering wheel tu, tuk 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 tuk, ikut rentak lagu. And then lagu tu habis, masuk iklan. Saya dengar ada orang tuk 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 tuk, ada orang ketuk dekat belakang. Mungkin ketuk tepi pintu atau tingkap. Saya nak memandu ni terganggu ke si? Tengok cermin tak ada orang. Nak tengok belakang, siapa pula dekat belakang aku ni? Sepanjang perjalanan bulu roma saya meremang. Waktu tu memang kalau boleh saya nak berhenti tepi jalan. Tapi jalan yang saya lalu ni, Casey, jalan yang saya gunakan ni, laluan ni adalah laluan EDL. Tempat ni waktu malam memang tak banyak kenderaan, Casey. Kalau saya berhenti kat tepi jalan, boleh buat apa kalau dia ada? Dalam hati saya tawakal je lah. Saya teruskan perjalanan. Dekat belakang masih dengar lagi. Selepas tu, dengar. Dengar suara macam orang tengah berbisik di tempat duduk belakang. And then baru saya teringat, ha-alah, tadi bila semangat dengan kawan-kawan, kan kawan-kawan naik kereta, kita pergi makan. Lepas makan tak tahu nak pergi mana, kita pun jalan lah, Casey. Waktu tu kita lalu je, lalu dekat kawasan satu rumah terbiar dekat Johor ni. Saya tak nak sebutkan nama rumah dia, tapi rumah ni memang dah lama terbiar, Casey. Lalu dekat situ hanya tengok-tengok. Kemudian kita buat lawak, Casey, dengan kawan-kawan tunjuk, ah tu tu tu, ketawa, terbahak-bahak. And then kita pun pergi ke tempat lain. Kemudian kita berhenti sekejap, ambil gambar. Barulah dah lewat malam tu, hantar kawan-kawan balik. Bila nak pulang, saya kena ganggu. So, alhamdulillah benda tu setakat berlaku dalam kereta saja. Kan? Dalam kereta. Sampai rumah, tak adalah suara yang seram. Tiba-tiba, saya pun check handphone. Bila saya buka message dekat WhatsApp yang dikirimkan oleh kawan-kawan saya, kita ada grup WhatsApp. Dia pun hantar message, dia kata, "Korang dah tidur?" Salah seorang daripada kawan saya lah, yang mana bukan yang adik-beradik, kawan saya yang seorang tu. "Belum. Aku tak boleh tidur," kata dia. "Tengah menggigil ni." And then, "Kau kenapa?" "Adalah tu," yang lain masuk join the chat. "Serius, aku tak bohong. Dari tadi dalam bilik aku dengar suara orang berbisik." Terus Casey zap meremang bulu roma. Saya pun terus call. Diangkat. Oh ni saya tengah cerita ni meremang bulu roma saya. Tak bohong eh. Saya angkat call, saya terus call kawan saya. Kawan saya, "Hello. Ish. Kau masih kena ganggu ke?" "Ha-alah. Dari tadi," kata kawan saya ni. Saya pun cerita, "Aku tadi kena dalam kereta, tut." Dia ada gunakan perkataan yang tu lah eh. "Aku kena dalam kereta, tut." On the way balik. Banyak kali pula tu. Nasib baiklah, alhamdulillah aku kat rumah ni, so far tak ada apa-apa. "Eh, kau okey tak? Aku takutlah nak keluar bilik," kata kawan saya. And then Casey, kita berborak lah. Tengah berborak, saya dengar Casey. Ya Allah, dalam hati saya ni menyesal saya pergi drive dekat rumah kosong yang terbengkalai tu, rumah yang terbiar. Kemungkinan ia berpunca daripada situ. Sebab bila berada dekat sana, kita sibuk ketawa terbahak-bahak ke si, takut-takutkan antara satu sama lain. "Ah, tu 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 tu, nampak-nampak mana?" Padahal tak ada apa-apa pun. Sekian, terima kasih. Selamat malam. Seram. Cerita
Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Itu pengalaman yang dikongsi. Ya. Kisah ni antara kisah bila saya baca, saya meremang. Walaupun dah baca tadi, kan, saya dah menderas. Baca lagi. Sebab seram lah. Tiba-tiba dengar suara kat belakang orang. Tak tahulah apa dia bisik lah. Agaknya dia bisik. Inilah budak tadi bodoh. Tadi ketawa kat depan rumah kita. Bangang betul. Ketawa lah. Kita ikut dia balik. Lain kali jangan suka ketawa orang. Tak baik tau. Kalau ada translate boleh translate, mungkin dia cakap macam tu lah. Datang orang punya tempat, jangan nak kutuk-kutuk, ketawakan orang. Kan sekarang orang kena kacau. Baik-baik semua, pergi rumah orang, diam aja, lalulah. Kenapa nak datang dekat rumah? Ganggu, kau suka tak kalau aku datang rumah kau? Aku ganggu kau satu keluarga. Lepas aku ketawa-tawa kan, kau, papa, kau, adik kau semua tak suka kan? Kemungkinan kita pun tak tahu, saudara. Tapi seriously memang seram. Kawan dia pun terkena gangguan Kenapalah pergi tempat macam tu. Lepas tu ketawa tempat bahak kan. Baguslah kalau dia sedar. Jangan buat lagi. Kita akan sambung kisah selanjutnya, saudara, dalam rancangan Malam Seram. Jom. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube Cerita-Cerita Seram bersama dengan KC Champion dalam Malam Seram. Assalamualaikum. Hello. Ya, siapa bercakap ni? Saya Tia daripada Pucung Selangor. Tia nak berkongsi dari Pucung Selangor. Anda kata ada yang menumpang bila apa yang berlaku? Silakan. Silakan. Kita orang bersama I dengan my friend pergi vacation lah dekat Pulau Redang. Masa after kita orang balik tu, kita orang jalan dekat Terengganu. So nak balik on way pergi dekat highway lah. So first I drive, and then I satu kereta dengan my boyfriend lah. And then dah lama drive, macam I cakap dengan boyfriend, tak apalah kita tukar because I dah ngantuk. So I rasa I tak sure arena dia tak mana I pergi, because kita orang kena exit ke kiri. Macam dia punya arena belah dalam tau. So kita tukar, and then sebab I cakap dengan boyfriend, kereta ni kita tak stop lagi, so I takut macam tengah jalan breakdown ke apa ke kan. So I tentu I dah start tidur. And then I sedar macam my boyfriend stop dekat satu R&R yang memang tak ada lampu, memang macam usang gila. So macam I bangun, I nak tengok, tiba-tiba telinga I berdesing tau Casey. Macam memang tak boleh nak dengar apa-apa. So and then badan I pun tak boleh gerak. I macam nak panggil my boyfriend pun tak boleh. Macam memang kena, macam kena tindih lah. And then after that, macam kita orang dah on the way balik, I bangun, I naikkan seat, I tiba-tiba nangis. I macam nangis gila-gila. I cakap dekat my boyfriend, kenapa macam awak tinggalkan saya, macam saya takut ke semua kan. Lepas tu dia macam cakap, tak, saya tak tinggalkan awak, macam ada je dekat sini kan. And then after that, I okay tau. Macam kita nangis yang tak excited, tapi tiba-tiba okay terus. Macam tak ada slow down apa semua. Lepas tu bila after few minutes macam tu, I nangis balik. I cakap benda sama lah, kenapa you tinggalkan I ni apa semua. And then ada masuk highway, kan macam gelap. Lepas tu I cakap bawa saya dekat tempat yang terang lah. Because saya takut dekat tempat gelap apa semua kan. And then Casey, macam kita kan dalam kereta macam duduk tak ada kepit apa semua. So
I rasa macam tangan I dekat ujung jari tu naik tau, macam memang tegak gila. Tu tarik jari telunjuk tu dia bergerak lah. Lepas tu macam I tengok macam dah rasa lain. I cakap I tengok kat luar, I tengok kat hutan tu semua. I cakap kita kat mana eh? Kenapa tempat ni macam jauh sangat? Sebab saya rasa macam rumah saya jauh sangat. Lepas tu my boyfriend cakap lah, kita nak balik rumah lah ni, nak on way balik Puchong kan. Lepas tu macam I tengok luar, lepas tu tengok my boyfriend, lepas tu tengok macam jalan raya. Tiba-tiba macam I cakap dengan my boyfriend, awak janganlah takut sebab saya tak buat apa-apa pun. Macam cara saya cakap memang lembut gila lah, bukan macam saya cakap kan. Lepas tu dah repeating lah cakap kenapa rumah saya jauh ke semua kan. Lepas tu macam dah stop dekat satu BSP patron tu. Saya cakap dengan my boyfriend saya nak pergi toilet. Saya pergi, masa jalan kaki tu memang jalan kepit lah, memang lembut je jalan, tak ada jalan kasar ke apa ke. And then time tu my boyfriend dia macam call dia punya kawan lah, macam tak tolong kan. Dia macam because saya memang dah perangai pelik tu semua. And then masa saya tengah tengok dekat luar, tiba-tiba ada satu pakcik lah, boleh tahan pakcik macam tu, dia pandang saya, dia senyum. And then saya tengok pakcik tu macam memang marah sangat lah. Saya tengok kenapa, macam something wrong lah dengan pakcik tu. And then rupanya macam my friend tanya orang dekat situ macam mana nak buka semua kan. Lepas tu dia masuk, dia bagi buku Yasin. Dia suruh saya pegang lah buku Yasin apa semua. And then kita on way balik, benda sama saya cakap lah, kenapa rumah saya jauh kan. Sebab saya rasa rumah saya bukan kat sini. And then on way balik tu saya pandang kat hutan lagi sekali. Saya cakap saya ada kawan ke kat sini kan. Maksudnya macam cara dia bawa tu memang dah kita boleh rasa lah yang dia takut ke semua. Lepas tu bila dah sampai dekat Tol Genting nak pergi ke KL, saya cakap dengan my girlfriend, you, awak tak ada kawan ke kat area sini kan, macam kat hutan lah tepi-tepi highway tu. Lepas tu dia macam, my girlfriend marah, dia cakap mana ada kawan dekat tempat-tempat macam ni. Dia kata stop lah cakap benda merepek semua kan. And then macam kita orang duit balik, saya rasa macam muntah lah, memang nak muntah tak keluar apa-apa. Tapi dia tersekat dekat tegak. And then macam tentu macam dah okey lah. So tak ada, kira macam memang dah okey. Tak ada rasa macam pelik lah. Jadi anda di waktu tu anda rasa diri anda tu macam diambil alih oleh satu mungkin spirit lah eh. Maksudnya saya sedar tapi cara saya cakap lembut memang lembut gila. Tapi anda sedarlah boyfriend tengah berbual tu. Memang saya sedar. Maksudnya saya sedar apa saya tengah cakap, tapi tak tahu kenapa cara suara saya semua memang lembut sangat, macam bukan diri saya. Ya, lah. Macam boyfriend tanya nak makan apa? Nak makan apa pun boleh. Lebih kurang macam tu. Terima kasih dan selamat malam. Okay, selamat Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube Cerita-Cerita Seram bersama dengan KC Champion dalam Malam Seram. Nampak eh, kadang-kadang hantu ni lebih lembut daripada manusia eh. Dia sendiri mengaku eh. Dia kata saya ni tiba-tiba saya lembut isi berbual dengan boyfriend saya, cakap lembut sangat. Mungkin dia seorang wanita tu lembut lah eh. Cara dia berbual tu kan. Tapi bila kena dalam keadaan dirasuk tu lain lah macam lembut dia eh. Nak pergi makan mana eh? Tak tahu pula. Anything lah. Mana boyfriend tak terperanjat dia. Dia kenapa buang ayam macam gini ni? Jadi janganlah gitu eh. Okey, nampaknya dah sampai di penghujung rancangan Malam Seram. Okay, saya nak ucapkan terima kasih pada semua yang sudi menonton Malam Seram dan terima kasih atas sumbangan untuk Malam Seram yang anda berikan. Saya tengok ni ada lagi tak yang berikan sumbangan. Sekali lagi terima kasih pada semua. Sweet Lip Lip, terima kasih sumbangan super sticker anda. Yang ini Zainuddin Hassan katanya, maaf bro, Lyman Stone tadi silap type nama.
Salam takziah buat Pakcik JD Dragon. Ah, salah orang tadi eh. Tapi tak apalah, niat tu baik eh. Semoga roh arwah diberkati, dicucuri rahmat dan ditempatkan bersama orang-orang yang beriman. Al-Fatihah. Terima kasih Brother Zainuddin Hassan. Dan terima kasih juga pada Nina Norman atas sumbangan super sticker anda. Baiklah, Malam Seram akan berehat dan esok kita kembali. Tempat sama juga ya, di Malam Seram Podcast. Terima kasih pada moderator-moderator. Saya akan re-upload video ini di channel Malam Seram. Jadi jangan lupalah untuk lebih kurang berapa bulan ni ya, sampai bulan 5, pertengahan bulan 5 saya akan live dekat sini. InsyaAllah sehinggalah saya diberikan green light untuk kembali live di channel Malam Seram. Kalau tidak, macam inilah kita akan lakukan Malam Seram live di Malam Seram Podcast channel. Dan kemudian saya akan upload balik video ni di Malam Seram channel. Terima kasih pada anda yang sentiasa memberikan kisi, kata-kata semangat, motivasi ya. Ada yang saya sebenarnya baca kiriman-kiriman anda, anda punya apa ni, komen. Tapi ada kali tak sempat saya nak reply kan, jadi harap maklumlah. Ada yang kata dengar Malam Seram di tempat tugas, ada yang kata terima kasih mendoakan saya eh, semoga saya ni dapat terus kekal mengendalikan rancangan ni, insyaAllah eh. Kalau tidak pun adalah nanti eh, satu hari nanti mungkin saya ada apa dia, dia panggil orang yang akan gantikan tempat ke anak saya ke, tengoklah macam mana eh, boleh buat melatih eh Malam Seram. Dia ada mungkin presenter-presenter lah Malam Seram eh. Sebenarnya Malam Seram ni menariknya sebabnya saya boleh buat operasi di sini dan anda boleh menjadi penyampai yang berada di luar negara kan. Kalau nak nanti satu hari nantilah, bukan sekarang lah eh, masih awal lagi. Saya belum nak bersara lagi. InsyaAllah eh, mana tahu eh, kita ada penyampai Malam Seram daripada Malaysia. Oh eh, seronok eh, malam penyampai Malam Seram daripada mungkin daripada Singapura sendiri kan, jadi boleh berpangkalan di rumah anda. Jadi insyaAllah lah ya, semoga lah semua channel ini akan terus berkembang dan dapat menarik lebih ramai lagi penonton-penonton baru. Terima kasih pada semua yang menonton. Dan ni oh, Kak Norkia baru masuk gelanggang, nampak tak? Ni mesti baru balik kerja ni eh. Terima kasih pada Kak Nokia sumbangan anda untuk Malam Seram. Pada yang lain terima kasih banyak. Okeylah, last kopi, last cerita lah saya baca eh. Tapi email saya dah habis. Kasih saya beberapa saat untuk cari email. Kejap eh. Okey, kejap. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Okey, ni saya baca. Kisah ni saya terima ni datang daripada pengirim kita. Tajuk dia Misteri Pakcik Security. Assalamualaikum Kisih. Waalaikumsalam. Dan para penonton Malam Seram. Kisih boleh panggil nama saya Nur. Jangan sebut nama yang tertera pada alamat email saya. Saya berasal dari Sabah. Lebih tepat lagi dari Beaufort, Sabah. Boleh bah kalau kau. Hihihi, ada smiley face eh. Terima kasih pada Nur yang berkongsi. Dan kisah yang saya ingin ceritakan pada kisah ini sebenarnya berdasarkan pengalaman kakak angkat saya semasa dia belajar di salah satu sekolah menengah berasrama penuh yang terdapat di Sabah. Di dalam cerita ini terdapat tiga watak, iaitu kakak angkat saya yang saya akan gelar sebagai Ain, bukan nama sebenar. Teman rapat kakak angkat saya yang Kesi boleh gelar sebagai Ratna, juga bukan nama sebenar. Jadi ada Ain, ada Ratna dan juga Pakcik Security. Kisahnya bermula apabila kakak angkat saya iaitu Ain dan Ratna telah mengikuti satu pertandingan hafazan. Jadi beberapa hari sebelum pertandingan diadakan, Ain dan Ratna akan praktis membaca dalam Dewan Asrama. Dewan Asrama ni Kesi selalunya digunakan sebagai tempat untuk pelajar makan. Jadi selepas makan semua pelajar akan balik ke dorm masing-masing. Ain dan Ratna menggunakan kesempatan ini untuk praktis membaca dalam dewan ini selepas semua pelajar dah balik ke dalam dorm masing-masing. Jadi pelajar-pelajar ni semua akan makan lah dekat dewan ni. Dewan dia. Jadi pelajar akan duduk berkumpul.
dah sampai waktu untuk tidur, semua akan masuk tidur. Jadi dua kakak angkat ni lah, dua sahabat ni akan gunakan dewan yang kosong tu sebagai tempat mereka berlatih, ya kan? Jadi orang tak dengar, tak mengganggu orang tengah tidur. Dia pun duduk kat situ lah. Jadi bayangkan hall dewan-dewan ni, ya, yang mana dah ramai orang sebelum tu tengah makan, berborak-borak, tiba-tiba jadi senyap dan sunyi. Bunyi pin jatuh pun boleh dengar. Begitu sunyinya hall yang digunakan pada waktu itu. Tinggallah Ain dengan Ratna berdua dalam dewan yang sunyi. Dipendekkan cerita, diorang pun berlatih sampai hampir tengah malam. Lepas tu Ratna ni cakaplah dengan Ain supaya diorang balik sebab sudah almost midnight. Tapi Ain tak mau balik sebab dia still lagi nak berlatih. So Ratna ni pun tunggulah. Sampailah satu masa, mereka ni berlatih di atas pentas. So dekat sebelah pentas tu ada tingkap. Lepas tu tiba-tiba tingkap yang ada di sebelah pentas macam ada orang ketuk. Tuk tuk. Tuk tuk. Siapa ketuk tu? Orang yang pertama kali perasan ialah Ratna. Kan Ain tengah berlatih, tengah semangat. Jadi Ratna pun dah boring lah. Dia tunggu, lama betul lah aku nak tidur ni. Ain dekat atas pentas tengah berlatih, kan? Jadi Ratna pun tengok lah, cuba memandang, alihkan perhatian dia, memandang ke arah tingkap. Siapa yang ketuk-ketuk tingkap? Rupanya pakcik security yang ketuk tingkap. Buat suspend . Pakcik ketuk, tuk-tuk. Dia pun berjalanlah pergi ke sebelah pentas untuk jumpa pakcik tu. Sudah dia sampai di depan tingkap, Ratna pun tanya, kenapa pakcik? Lepas tu pakcik security tu pun jawab, kamu buat apa dalam dewan ni sampai dekat tengah malam ni? Tanya pakcik tu yang mungkin pada waktu itu sedang buat rondaan malam. Lepas tu Ratna pun jawab, oh ni tunggu si Ain ni pakcik habis berlatih. Sudah tadi aku bawa dia balik tapi dia cakap nak berlatih jadi kena tunggulah. Sambil Ratna tunjukkan tempat Ain tengah duduk berlatih dengan pakcik security tu. Tu nampak tu Ain. Ain tengah atas pentas lah, tengah tunjuk tangannya berlatih. Lepas tu pakcik security ni pun menjawab, besok ajalah kamu sambung berlatih. Dekat tengah malam ni, dah lambat. Sudah. Kamu pergi balik dom kamu sekarang, eh? Kemudian pakcik security tu pun jalan. Lepas tingkap tepi dewan, lepas tu Ratna pun tengok Ain. Masa tu Ratna pelik, kenapa muka si Ain ni macam pucat? Pusing tengok Ain, macam tiba-tiba Ain terdiam, pucat. Lepas tu Ratna pun cakap, nah Ain, jomlah balik, kan dah kena tegur sama pakcik security, kata Ratna kepada Ain. Lepas tu secara automatik Ain berdiri, kemas-kemas barang. Okey, balik. Dia kemas barang dia dalam keadaan kelang kabut. Dia cakap, Ratna, jom balik sekarang, jom. Dengan muka yang pucat, Ratna masih terpinga-pinga ni. Kenapa dengan si Ain ni pula tiba pucat semacam ni? Lepas tu Ratna yang pelik ni pun tanya, Ain, kau dah kenapa ni? Lain macamnya muka kau ni. Terus Ain jawab, tak adalah, nanti aku cerita . Jom, cepat. So diorang pun keluar daripada dom. Balik ke dom diorang, keluar daripada dewan, balik ke dom. Semasa dalam perjalanan nak balik ke dom, Ratna perasan Ain ni diam, tak bercakap tu. Diam aja. Macam lain pula Ain ni. Kebesokan harinya, Ratna tanyalah sama Ain. Ain, ni aku nak tanya ni, semalam muka kau pucat betul. Lepas tu kau kelang kabut. Kenapa Ain? Kau tak perasan apa-apa semalam? Kemudian, apa? Pasal pakcik security tu, kau tak perasan ke? Lepas tu Ratna jawab, perasan apa ? Kan pakcik security tu dah kata, dia dah suruh kita balik. Tu dah biasalah. Lepas tu Ain jawab, muka aku pucat semalam sebab kau lupa ke? Sudah yang dewan kita ni cuma ada satu jalan masuk dan jalan keluar. Maksud kau? Dewan ni satu masuk jalan, satu masuk jalan keluar. Kesi, untuk penerangan, di sekeliling dewan diorang ni ada parit yang besar dan mustahil untuk manusia lepas parit ni. Dewan makan ni hanya ada satu jalan saja, sama ada untuk masuk atau keluar. Jadi hanya ada pintu saja sebab di keliling dewan ni ada parit yang besar. Ratna jawab, ya. Okey, jadi so apa? Lepas tu Ain sambunglah cerita. Semalam tu pakcik security tu berdiri tegak betul-betul di tepi dewan, ketuk tingkap tu.
Masa kau tengah bercakap dengan pakcik tu, baru aku perasan macam mana pakcik tu boleh berdiri tegak di tepi tingkap, sedangkan dekat tepi dewan tu ada parit yang besar. Ha, masa tu lah aku rasa tak sedap, pucat. Itulah, aku kelang kabut, kemas-kemas mau balik. Time tu Ratna start sudah meremang ke si, sebab dia yang bercakap sama pakcik tu. Ha, tak iya juga ya. Ha. Untuk kepastian, dorang pun berjumpa dengan pakcik security guard, kan? Yelah, mungkin betul-betul pakcik tu jalan dekat tepi tu. Dia jumpa dengan pakcik dekat pondok pengawal. Dorang pun tanyalah pakcik tu, "Pakcik, pakcik, semalam pakcik bekerja shift malam ya?" Terus pakcik tu jawab, "Eh, tidaklah. Semalam security lain. Pakcik baru aja masuk ni shift pagi ni." "Jadi semalam pakcik tak kerja malam?" "Tidak." "Eh, memang semalam tu pakcik security mana pula yang cakap dengan kau, Ratna?" tanya Ain. Itulah pengalamannya. Kisah yang dikongsi sama oleh Nur bukan nama sebenar. Misteri pakcik security. Jumpa esok. Selamat malam seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Sudi mendengar Malam Seram, sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang dikongsi oleh KC Champion. Kita jumpa di lain episode.